Baik, adik-adik, ada sebuah soal di sini, yaitu diketahui 508 ditambah 211 dikurangi 108. Kemudian yang ditanya adalah nilai dari 508 ditambah 211 dikurangi 108. Baik ya, kita jawab. Nah, kita jawab pakai cara bersusun aja ya. Jadi, 508 kita tambahkan dulu dengan 211. Kemudian kita tambahkan dulu ya, 8 ditambah 1. Nah, 8 ditambah 1, 9. Nah, kemudian kita tambahkan ini 0 ditambah 1. 1 ya. Kemudian selanjutnya adalah 5 ditambah 2, 7. Nah, hasil dari penjumlahan ini kita kurangkan dengan 108. Ya, jadi kita bisa tuliskan 719 dikurangi dengan 108. Nah, cara pengurangannya perhatikan ya, dari belakang dulu, 9 dikurangi 8, 1, kemudian 1 dikurangi 0, 1, kemudian yang depan adalah 7 dikurangi 1, 6 ya. Nah, jadi 508 ditambah 211 dikurangi 108 sama dengan 611. Baik, itu adalah cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Semoga kalian mengerti atas penjelasan ini tadi.